mudahan tak mau guna. Tentu nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak bagi semua orang puas hati ni macam mana? Kawan hak dok komplain tu tak buat apa pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah hakikat manusia. Yang inilah yang kita dok baca ni dia nak cerita. Kita berlembut pun tak kena, kita keras pun tak kena, kita tegas pun tak kena, kita tak buat apa pun tak kena. Manusia ni tak kena semua. Kalau tuan-tuan jadi jawatan kuasa masjid, pening kepala, duk kena sumpah hari-hari. Tuan-tuan tak buat apa program pun mereka maki, tuan-tuan buat program pun tak kena. Mereka kata, pergi panggil ustaz cengih-cengih mai buat apa. Tuan-tuan panggil mai ustaz baca semua orang tidur pun, mereka kata juga, panggil mai suruh orang tidur, bukan nak suruh dia. Tuan-tuan buat apa pun tak kena, tuan-tuan buat tak buat apa pun tak kena, tuan-tuan panggil siapa pun tak kena. Pasal apa? Pasal manusia. Kita jangan mimpi kata kita akan dapat satu keadaan di mana semua orang setuju dengan kita. Jangan mimpi. Sampai bila-bila pun akan ada orang setuju, akan ada orang tak setuju. Sampai bila-bila pun. Kita buat betul pun tak kena, kita buat tak betul lagi teruk kena. Oh, masak tuan-tuan kita. Kalau kena ni, masak dengan orang ni. Dia dengar cerita Luqman Hakim dengan Kalde, dengan anak dia. Ha, itulah pengajaran yang sangat klasik. Dia suruh anak dia naik Kalde, dia tuntun. Orang kata, apa budak ni tak ada akal. Pak hang tua, hang suruh berjalan, yang hang muda duk. Dengar kat telinga dia tukang, dia naik suruh anak tuntun. Lalu satu kumpulan, apa orang tua tak ada akal, dia bagus duk sedap suruh anak yang kecil duk tuntun, tak kena juga. Dia kata lah ni kita naik dua-dua, naik dua-dua. Lalu satu kumpulan orang kata, tak ada akal, buta perut pak dengan anak sama. Kalde ni menatang bukan besar mana pun, pi rabat naik sampai dua-dua orang, tak kena juga. Dia kata turunlah kita tuntun sudah. Main satu puak pula, apa ada kemudahan tak mau guna. Dia tuntun nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak bagi semua orang puas hati ni macam mana? Kawan hak dok komplain tu tak buat apa pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah hakikat manusia. Yang inilah yang kita dok baca ni dia nak cerita.